Masih basah, jadi nggak perlu ditambah air ya. Nih, masih basah. Nah, ini bayamnya udah keluar ya, udah pecah benih. Ini aku taruh di teras biar kena sinar matahari. Jadi kalau udah pecah benih kayak gini harus kena sinar matahari ya. Ini seperti kayak bibit pakcoy di sebelah tuh. Tumbuhnya bagus ya. Nah, ini tuh namanya netpot ya. Banyak kok yang jual di marketplace, dan ini tuh cuman Rp1.000 teman-teman, dan bisa dipakai berulang kali. Tinggal dicuci aja nanti kalau udah panen. Ini nggak pakai sumbu ya teman-teman, tapi air nutrisinya menyentuh ujung netpot ya. Akarnya
tempe ini selalu ada ya, hampir selalu ada di rumah ya teman-teman. Siapa yang di rumahnya selalu ada tempe? Angkat tangan. Makan enak ya. Ayo nak makan bayam. Ikan asin. Mama jarang-jarang juga kok makan ikan asin, saya sekali ya. Menggugah selera sih. Andu lebih suka tempe apa tahu? Dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih tempe sama tahu? Ikan asin. Untuk nutrisi hidroponiknya aku pakai Good Plant ya. Dan ini tuh kemasan rumah tangga. Ini cara pencairannya ada di sini. Tutorialnya dia tuh gampang banget.